Part 2. Cerita adalah inti dari sebuah film. Tanpa cerita, penonton akan kebingungan dan konsep dari sebuah film juga tidak terrepresentasikan dengan baik. Cerita membuat orang penasaran dengan alur yang mengalir dari menit pertama film sampai menit terakhir. Namun di balik itu semua, ada beragam fakta-fakta menarik baik dalam film maupun di balik layar. Simak 13 fakta dalam perfilman Hollywood yang bikin gak habis pikir bahkan terkesan lucu. The Conjuring. Conjuring adalah film bertema horor yang dalam ceritanya tentang pengalaman pasangan suami istri paranormal dalam menyelesaikan kasus mereka. Ternyata Farmiga dan Wilson yang berperan sebagai Ed dan Lorraine menghabiskan 3 hari bersama Lorraine yang asli untuk dapat lebih mendalami peran mereka di film. Pemain Fast and Furious tidak memiliki SIM. Film ini erat kaitannya dengan aksi dan balapan liar, bukan? Nah, lucunya dua pemain Fast and Furious, Brewster dan Rodriguez, tidak memiliki izin pengemudi alias SIM. Tetapi mereka segera membuat SIM setelah mereka mulai pengambilan gambar. Rumah mewah di film Parasite. Parasite berhasil memenangkan Piala Oscar dengan sukses membuat film yang menceritakan tentang realita kehidupan di Korea Selatan. Tahukah kamu, rumah mewah dan kompleks perumahan elit yang ada di film ini hanyalah CGI. Rumah dua lantai dalam film ini sebenarnya hanya rumah satu lantai. Lantai kedua hanyalah efek CGI. The Exorcist of Emily Rose. Diangkat dari kisah nyata tentang kematian Emily Rose yang digadang-gadang karena kerasukan setan. Laura Linney, pemeran pengacara dalam film ini, mengaku mendapatkan gangguan-gangguan aneh seperti TV yang tiba-tiba mati saat ia sedang menonton, bahkan TV yang tiba-tiba menyala saat tidak seorang pun yang ada di rumahnya. Karakter Kevin dalam Split. Kevin adalah karakter dari kepribadian ganda seorang pria. Karakter Kevin terkenal sebagai seorang anak kecil lugu yang sangat suka diajak bermain. Namun dalam cerita aslinya, sosok Kevin memanglah nyata. Seorang pria yang menjadi inspirasi dalam film ini bernama Billy Milligan yang memiliki lebih dari 20 kepribadian dalam tubuhnya. Waralaba horor tersukses, Insidious. Waralaba Insidious tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai film waralaba horor tersukses. Film ini juga mengeluarkan biaya produksi yang rendah, terhitung hanya $1.5 juta. Pendapatan dari box office terhitung memuaskan dengan mengantongi $1 miliar. Naskah mengerikan film Midsommar. Midsommar berhasil membuat penonton bergidik ngeri dengan sensasi horor di siang hari. Ternyata kengerian ini hanyalah sedikit daripada naskah aslinya. Ada banyak adegan yang tak dibuat dalam film ini. Seperti pada naskah aslinya, Christian menemukan jasad kedua temannya, Josh dan Simon, di sup ayam dan hampir memakannya. Ari Aster tidak menulis Hereditary sebagai film horor. Ari Aster terkenal dengan filmnya yang bertema horor yang anti-mainstream. Ari memikirkan tentang konsep Hereditary sebagai sebuah keluarga yang anggotanya meninggal dan mulailah sebuah drama keluarga di dalam filmnya. Namun dia merasa bahwa itu akan lebih cocok dijadikan sebagai cerita horor. Alhasil, ia kembali menulisnya dan berakhir dengan produksi film pertamanya, Hereditary. South Party terlarang untuk anak-anak. Jangan tertipu pada film animasi. Jika banyak film animasi yang memang memiliki target pasar pada anak-anak maupun remaja, tidak disarankan untuk film yang satu ini. Film animasi ini memiliki rated 21+, karena terdapat banyak kata-kata kasar dan eksplisit di dalamnya. Tidak sampai di situ, ada banyak adegan eksplisit yang hanya diperuntukkan orang dewasa. Cannibal Holocaust. Produser dari film ini, Ruggero Deodato, dia pernah ditangkap karena dicurigai telah melakukan aksi kanibal dalam film ini. Pihak kepolisian mencurigai bahwa pemeran utama dalam film ini yang diperankan oleh sekelompok jurnalis telah meninggal karena kanibalisme.
Namun akhirnya ia dibebaskan karena para aktor tersebut datang dengan kondisi yang sehat. Film ini menjadi film kanibal paling terkenal karena menghadirkan aksi thriller yang sangat nyata. Finding Nemo di Monster Inc. Finding Nemo menjadi film animasi Disney Pixar yang paling populer di dunia. Karakternya sebagai ikan badut yang lucu, serta rasa ingin tahu yang tinggi, membuat banyak diminati anak-anak, cocok dengan gambaran sifat anak-anak yang serba ingin tahu. Tapi faktanya, karakter Nemo sudah muncul lebih dahulu dalam animasi Monster Inc. 2 tahun sebelum Finding Nemo resmi dirilis. Ini terlihat dalam adegan saat Bu anak kecil berponi nan lincah ini memberikan boneka ikan kepada Sally, monster besar berbulu. Ikan tersebut mirip dengan karakter Nemo. Inception tidak menggunakan CGI. Ada banyak film yang berlomba-lomba memberikan sederet efek CGI yang membuat kita berdecak kagum. Berbeda dengan film lainnya, Inception memilih untuk meminimalisir penggunaan CGI. Adegan koridor hotel yang nampak kehilangan gravitasi dan terus berputar adalah asli. Sebuah set dibuat semirip mungkin dengan koridor hotel. Joseph Gordon-Levitt melakukan latihan khusus agar nampak seperti berpijak dan melangkah dengan seimbang dalam melakukan proses syuting ini. Ice Age. Film animasi yang menceritakan tentang mamut pada zaman es ini memiliki banyak keunikan. Ada banyak karakter lucu seperti seekor tupai yang sangat tergila-gila dengan kacangnya. Tetapi karakter tupai ini sebenarnya adalah kombinasi dari seekor tikus dan tupai. Makanya terkadang karakter ini terlihat seperti tupai ataupun tikus. Yang tak kalah mengejutkan adalah suara dari karakter tupai ini berasal dari pria bernama Chris Wage, sutradara dari film ini sendiri. Wah, super kreatif ya. Nah itu dia 13 film Hollywood yang bikin mind blowing. Gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi.